Sobat Info. Bagi kebanyakan orang nih guys, penampilan adalah hal yang utama dan paling penting. Terutama bagi seorang public figure yang akan selalu menjadi bahan sorotan kamera media dimanapun ia berada. Namun pernah gak sih kamu membayangkan, bagaimana jika artis-artis yang sudah sangat dikenal dan memiliki popularitas yang begitu besar di dunia Hollywood, justru berhasil mengecoh banyak orang dengan penampilannya? Nah, gak percaya kan? So, di dalam video ini kita akan membahas siapa saja artis yang memiliki penampilan sangat berbeda, sehingga benar-benar berbeda dengan penampilannya yang terdahulu. Ya, kalau kau penasaran, yuk langsung aja simak pembahasannya di Info Gila kali ini. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan juga lonceng notifikasinya, agar kamu selalu update video-video terbaru dari kami. Simak pembahasannya sampai akhir ya. Macaulay Culkin. Pemeran Kevin McAllister di film Home Alone, yakni Macaulay Culkin, siapa sangka kini telah menginjak usia kepala 4. Nah, seperti yang diketahui, aktor kelahiran New York ini adalah salah satu bintang cilik paling populer di era 90-an nih guys. Di momen kelahirannya, aktor tersebut pun mengunggah sebuah cuitan di Twitter yang mengatakan, "Hey guys, ingin merasa tua? Saya sudah berusia 40 tahun. Terima kasih kembali." Sontak cuitan itu pun mendapat banyak respon dari para warganet. Di mana banyak yang tidak menyangka jika aktor yang pemeran Kevin di Home Alone kini sudah berusia 40 tahun. Macaulay Culkin telah berkarir sejak usianya masih 5 tahun, guys. Ia tampil sebagai cameo di The Midnight Hour pada 1985. Namanya populer ketika berperan sebagai Kevin McAllister dalam film Natal Home Alone di tahun 1990 dan juga sequelnya Home Alone 2 Lost in New York di tahun 1992. Nah, berkat perannya di film Home Alone, Kevin McAllister masuk nominasi ajang Golden Globe sebagai aktor komedi terbaik loh. Nah, di tahun 1998, Macaulay Culkin menikah dengan aktris yakni Rachel Miner di usianya yang masih 17 tahun. Namun sangat disayangkan pernikahan itu hanya berlangsung selama 2 tahun saja. Setelah bercerai, ia pun menjalin hubungan dengan artis cantik yakni Mila Kunis di tahun 2002. Namun sayang sekali setelah 8 tahun berpacaran, hubungannya kembali kandas nih guys. Setelah putus, Macaulay Culkin pun dikabarkan frustasi, bahkan sampai bergantung dengan narkoba, di mana penampilannya pun sangat berbeda drastis. Bahkan artis kelahiran 1980 itu terlihat lebih tua dari usianya loh. Nah, akhirnya Culkin bebas dari ketergantungan di tahun 2017, di mana di tahun yang sama ia mulai berpacaran dengan artis cantik yakni Brenda Song. Sampai saat ini keduanya pun masih menjalin hubungan loh. Bahkan dalam wawancara beberapa waktu lalu, aktor yang satu ini sempat mengungkapkan bahwa dirinya memiliki keinginan besar untuk memiliki seorang anak dari sang kekasih. Nah, Macaulay Culkin juga kembali muncul membintangi iklan untuk Google Assistant yang keluar pada Desember tahun 2018 lalu. Di iklan tersebut, ternyata Culkin mengulang peran Home Alone-nya sebagai Kevin McAllister loh guys. Zach Galifianakis. Nah, buat kamu para penggemar film komedi, pastinya udah gak bisa lupa dong dengan wajah konyol dari Zach Galifianakis. Yap, bintang The Hangover ini memang memiliki bakat akting yang begitu luar biasa. Jadi tidak heran jika banyak orang yang tergelitik saat melihat aksinya saat memainkan perannya nih guys. Jenggot tebal dan rambut yang berantakan ternyata menjadi identitas yang sudah melekat erat dalam dirinya. Namun tahukah kamu jika sebenarnya Zach jadi lebih ganteng jika jenggotnya dicukur tipis dan rambutnya ditata lebih rapi? Well, foto-foto ini bisa menjadi bukti nyatanya loh guys. Zach bahkan bisa jadi dua orang yang sangat berbeda dan nyaris tidak bisa dikenali dengan dua macam penampilannya yang seperti ini. Nah, kalau sudah begini, penampilan Zach mana nih yang menjadi favorit kamu? Pamela Anderson. Nah, banyak wanita yang akan melakukan segala cara agar memiliki rambut panjang yang indah dan juga terawat. Namun sepertinya Pamela Anderson sudah lama bosan dengan gaya rambutnya yang itu-itu saja. Merasa bosan dengan rambut panjangnya, akhirnya wanita seksi ini tak segan memutuskan untuk memangkas pendek rambutnya hingga mirip potongan rambut seorang pria. Setelah muncul dengan penampilan barunya ini, siapa sangka nih guys, jika Pamela menjadi sosok yang sangat berbeda. Banyak orang yang tidak mengenalinya ketika ia muncul di depan publik.
Namun tentu saja, pesona yang dimiliki Pamela tidak bisa disembunyikan. Rambutnya boleh saja pendek, tapi wajah dan aset yang dimilikinya tentu sudah menjadi ciri khas bintang Hollywood and wine ini. Star Jones. Star Jones juga termasuk dalam salah satu artis yang banyak mengalami perubahan pada dirinya nih guys. Lihat saja bagaimana ia menjadi sosok wanita yang sangat berbeda dalam foto-foto berikut ini. Nah, sayangnya perubahan bentuk Star Jones ini diperoleh secara instan melalui sebuah operasi lemak yang dikenal dengan nama gastric bypass surgery. Ia berhasil menghilangkan lebih dari setengah lemak yang ada di tubuhnya. Alhasil, kamu bisa melihat dengan mata kepalamu sendiri bagaimana Star tampak lebih menarik setelah itu. Nah, setelah puas dengan bentuk tubuhnya saat ini, ia pun tak lagi harus memakai berbagai outfit jumbo yang dulu memenuhi lemarinya. Kini ia bisa menikmati tubuhnya dalam balutan mini dress seksi ataupun outfit cantik lainnya. John Rivers. Kabar kepergian dari John Rivers beberapa waktu lalu memang menjadi kabar yang sangat mengejutkan bagi banyak pihak. Banyak yang tidak menyangka jika bintang The Intern ini pergi dengan begitu cepat. Semasa hidupnya, John memang termasuk salah satu selebriti yang tidak pernah takut untuk mengubah total penampilannya melalui jalur operasi plastik. Nah, berbagai prosedur operasi telah ia lakukan, termasuk pada hidung, mata, bibir, dan lain sebagainya. Foto-foto ini bisa menjadi gambaran bagaimana perubahan wajah John ketika ia masih muda dan juga fresh pasca operasi plastik hingga di usianya yang kian matang. Nah, kamu bisa lihat bahwa dua wanita dalam foto ini benar-benar menjadi sosok yang sangat berbeda, bukan? Namun kamu perlu tahu mereka adalah orang yang sama. Megan Fox. Megan Fox dikenal sebagai salah satu selebriti Hollywood yang punya sejuta pesona yang tentunya siap melumpuhkan hati para lelaki. Dengan modal tampak cantik dan juga tubuh seksinya, ia sukses menjadi aktris yang sangat digelai oleh para fansnya loh guys. Nah, tidak hanya sempurna secara penampilan, Megan juga memiliki bakat akting super keren. Kamu bisa menyaksikan seperti apa akting kerennya saat ia bermain dalam film Teenage Mutant Ninja Turtles. Nah, kalau sudah begini, siapapun pasti akan mengenali sosoknya karena popularitas yang dimilikinya. Namun, kamu pun pasti akan terkecoh dan tidak pernah menyangka jika sebelum seksi seperti sekarang ini, Megan pernah tampil sangat berbeda dalam foto berikut ini. Ini adalah foto yang membandingkan bagaimana penampilan Megan sekarang dengan saat ia masih membintangi Confessions of a Teenage Drama Queen di tahun 2004 lalu. Nah, jadi gimana? Kamu masih bisa mengenali Megan dengan penampilan seperti itu? So, itu tadi adalah sederet selebriti Hollywood yang banyak mengalami perubahan di dalam dirinya. Dengan penampilan yang sangat berbeda daripada biasanya, artis-artis ini sukses membuat orang lain menjadi pangling dan tidak mengenali mereka. So, bagaimana pendapatmu? Silakan tulis di kolom komentar ya guys. Terima kasih telah menyaksikan informasi dari kami, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk share ke teman dan keluargamu, agar bersama kita menambah wawasan dengan berbagi informasi bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye!